Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan Ngaos Kitab Ihya Ulumuddin Juz 1 halaman 64. Wa qalan dawuh Sari As-Sakati, sapa Sari As-Sakati? I'tazala nyengkri, beriktizal, melakukan uzlah, menjauh, menghindar. Iktazala nyingkri rojulun sopo wong lanang lita abuti krono gai ibadah. Karena onok sopo rojul harison iku wong kang demen, sangat bersemangat, punya keinginan besar. Ala kolabi ilmi zahiri ingatasi nubri ilmu kang zahir. Fasa altuhu nulita kok sopo ingsun iku Sari As-Sakati, hu ing rajul mau. Fakola nuli jawab sopo rajul ra'aitu ningali sopo ingsun fin naumi ing dalem turu. Berarti aku bermimpi, ngono lek diterjemakne. Aku ningali ing dalem turuku, berarti maksudnya itu bermimpi. Kok ilang wong kang ngucap ya kulu kang dawuh sapa qail li maring ingsun ilakam ilakam hingga pira tutayiu nyiak-nyiakake sapa sira al ilma ing ilmu daya akallahu moko bakal nyiak-nyiakake ka ing sira Allah sinten Allah. Fakultu nuli ngucap sapa ingsun ini saktuhune ingsun la ahfadhu yaktene ngapalaki sapa ingsun hu ing ilmu. Faqala nuli jawab sapa qail hifdzul ilmi utawi njaga ilmu al amalu iku ngamalake bi kelawan ilmu. Fatarabtu nuli ninggal sapa ingsun at-talaba ing golek ilmu wa akbal tulan madhep sapa ingsun alal amali ing atas ing ngamalake ilmu. Sari As-Sakati ini berkata, ia bercerita bagaimana katanya kisah yang disampaikan oleh Sari As-Sakati. Katanya Sari As-Sakati ada seorang lelaki yang melakukan uzlah, dia menghindari manusia yang lain, beriktizal. Kenapa kok ia melakukan uzlah, beriktizal, pengen sendiri, pengen menyendiri? Lita'abudi, ia pengen beribadah, pengen khusyuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Kemudian sosok lelaki ini sebelumnya adalah harison ala talabi ilmi zahir. Orangnya adalah sosok yang semangat untuk mencari ilmu zahir. Wis ngaji fikih itu mulai dari kitab apapun dikaji. Ngaji ilmu tauhid semuanya didalami, saking ambisius, saking dahsyatnya semangatnya. Ini berarti orangnya alamah dalam ilmu zahir. Kemudian fasa'al tuhu, lalu saya bertanya, katanya Sari As-Sakati, loh kok kamu sekarang beriktizal? Kok kamu menghindari? Kok sudah tidak aktif lagi dengan majelis ilmu? Wong kamu dulu ini aktif bahsul masail, aktif ngaji kitab ini, berdiskusi. Kok kamu sekarang malah beruzlah, menghindari dari kumpulan-kumpulan itu? Fakola, lalu lelaki tadi menjawab, begini, saya itu bermimpi. Dalam mimpi itu saya melihat ada sosok yang berbicara, ada suara yang memanggil. Terus bagaimana suara itu memanggilmu? Ia berkata, apa perkataannya? Ilakam tudayyi'ul ilmu, sampai kapan kamu ini menyanyiakan ilmu? Kan disia-siakan, meskipun dia alim alama banyak ilmunya tapi tidak diamalkan, berarti ia sendiri menyanyiakan ilmu. Sampai kapan kamu ini akan menyanyiakan ilmu? Dzayya'akallah, maka Allah Ta'ala pasti akan menyanyiakan kamu. Allah Ta'ala tidak peduli sama kamu.
wong kamu tidak mengamalkan ilmunya Allah. Nah, lalu saya jawab. Saya menjawab kepada suara yang memanggil, inni la ahfadhu. Sesungguhnya aku ini niscaya aku menjaganya, menghafalkannya. Saya hafal dan saya jaga kok. Lalu dijawab oleh suara yang memanggil tadi, menjaga ilmu, menghafalkan ilmu, al-amaluhi, yang mengamalkan ilmu itu sendiri. Bukan cukup dihafal, tapi diamalkan. Lalu setelah dijawab seperti itu, fataraktu thalaba wa aqbaltu 'ala al-amal. Saya berhenti untuk mencari ilmu dan saya aqbaltu 'ala al-amal, menyambut untuk mengamalkan ilmu. Luar biasa. Nah, gitu. Jadi ilmu itu jangan hanya dikulah, jangan. Tapi diamalkan. Jangan kemudian menumpuk, jangan. Berarti kita ini menyia-nyiakan. Wa qala lan dawu Ibnu Mas'udin sinten Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kimuki Allah taala ngridani anhu saking Ibnu Mas'ud. Laisa ora ana al ilmu apa ilmu bi kathratir riwayat kelawan ake riwayat ake muruk ake mulang. Innamal ilmu angin pastene utawa ilmu al khasyatu iku wedi. Wedi ing Allah. Katanya Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, laisa al ilmu bi kathratir riwayat. Ilmu itu bukan dengan banyaknya meriwayatkan. Bukan dengan banyaknya kamu mengajarkan pengetahuan, bukan. Kamu kadang terpesona dengan orang yang alim, alama, banyak riwayatnya, banyak kisahnya. Ilmu itu bukan dengan seperti itu. Tapi ilmu yang sejati, innamal ilmu al-khasyyatu. Ilmu yang sebenarnya, orang alim yang sebenarnya menjadikan ia takut kepada Allah. Waqala al-Hasan waqala al-Nandika waqala al-Nandika al-Hasanu al-Hasanu sinten Hasan ta'allamu ngaji wa sapa sira kabeh belajar sapa sira kabeh ma ing barang situm kang karep sapa sira kabeh anta'lamu ingin tawru sapa sira kabeh fa wallahi moko demi Allah la yakjuraku fa wallahi moko demi Allah la yakjurukum orang bakal ganjar kum ing sira kabeh Allah sinten Allah hatta ta'malu hingga ngamalake sapa sira kabeh fa inna sufaha akrono saktuene pira-pira wong bodho himatuhum iku utawi himae cita-citae sufaha ar-riwayatu iku mulang iku ngriwayatake wal ulama uhale utawi pira-pira wong kang alim himatuhum iku utawi pira-pira cita-citane al ulama ar-riayatu iku ngrakso ar-riayatu iku njaga utawa ngrakso. Al-Hasan berkata, bagaimana perkataannya Hasan? Ta'allamu ma syi'tum. Ta'allamu ma syi'tum. Belajarlah kalian pada ilmu apapun yang kalian kehendaki. Anta'lamu, kalian berkehendak untuk mengetahui. Jadi apapun yang pengen kalian ingin ketahui, sudah, belajar saja. Tapi demi Allah, katanya Hasan, Allah Ta'ala tidak akan memberikan pahala kepada kalian semua kecuali kamu sudah mengamalkan ilmu-ilmu tadi. Karena orang-orang bodoh, orang-orang safi, orang-orang goblok itu himmatnya itu mengajarkan banyak riwayat, memberikan informasi yang banyak. Itu himmahnya sufaha. Tapi ulama sejatinya adalah ar-riayah, menjaga ilmu itu, menjaga ilmu yang mengamalkan, bukan hanya sebatas meriwayatkan dan mengajarkan, no, tapi mengamalkan. Waqala Malikun, waqala landau Malikun, sinten Malik rahimahullahu, muki-muki ngerahmati hu'ing Malik Allah sinten Allah. Inna talabal ilmi satu huneno pre ilmu lahasanun iku yakini bagus. Wa inna nasrahu lan satu hune nyebarake ilmu lahasanun iku yakini bagus. Idza sahhat ing dalam nalikane bener
fihi ing dalam tolak wan nasyar an niyatu apa niat walakin tetapi ni undur angen-angeno ngangen-ngangeno sapa sira ma ing barang yulzimuka kang netepake apa maka ing sira min hina tusbihu indah saking mangsane melebu subuh sapa sira ilahina tumsi hingga mangsane melebu sore sapa sira fala tuksiranna moko ojo temen-temen dinginake sapa sira kabeh alaihi ingatase ma yulzimu kamin hina tusbih syai'an eng suwiji-suwiji. Katanya Malik, ini keren perkataannya Malik ini. Bagaimana perkataannya Malik? Sesungguhnya mencari ilmu itu adalah perbuatan yang baik. Sesungguhnya menyebarkan ilmu adalah perbuatan baik. Tapi tetap ada catatan, idza shahhat fihin niyyatu. Jika kamu mencari ilmu dan menyebarkan ilmu, niatnya benar, tidak bermasalah. Makanya kalau kalian ngajar di beberapa lembaga madrasah di pondok pesantren, selalu perbarui niat kalian itu. Bukan hanya dengan niat urusan bisyara. Bisyara itu terlalu kecil untuk dinilai dengan ilmu. Tetap bisyara kamu ambil. Tapi usahakan ketika kamu melangkah keluar dari rumahmu, bahkan ngajar di tempat itu, jangan arep-arep karena mencari rupiah. Gitu. Urusan akhir bulan kasih uang ya ampun, mabi muskilah. Ya ini idza shahhat fihin niyyah, agar niat kita selalu baik. Walakin catatannya, di sini ada catatan. Walakin tetapi undur ma yulzimuka min hina tusbih. Coba kamu renungi, kamu angan-angan. Apa sih yang menjadi kewajiban kamu semenjak masuk waktu subuh sampai masuk waktu sore? Apa yang menjadi kewajiban kamu di angan-angan? Nah, kalau kamu sudah tahu apa kewajiban kamu semenjak pagi sampai sore, jangan sampai kamu mendahulukan sesuatu yang lain daripada sesuatu yang menjadi kewajiban kamu. Berarti apa? Dahulukan kewajiban kamu, lakukan itu dengan baik, baru ngurus yang lain. Itu misalnya mursyid jualan rokok karena lancar ya kan labanya, malah terjebak dengan bisnis rokoknya. Itu salah, berarti kamu kurang merenungi apa yang menjadi prioritasmu, apa yang menjadi kewajiban kamu. Begitu mursyidnya.